Anda kembali di Metro Pagi Prime Time dan saatnya kami hadirkan liputan ibadah haji. Pemirsa Jemaah Haji Indonesia bergerak menuju Musdalifah usai sholat maghrib atau pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, Jemaah Haji Indonesia bergerak menuju Musdalifah dengan menggunakan bus. Sebanyak lima bus berkapasitas masing-masing 47 penumpang disediakan untuk setiap maktab. Bus akan mengangkut penumpang dengan 7 hingga 9 kali penjemputan. Jarak dari Arafah ke Musdalifah kira-kira 4 km. Pengangkutan jemaah diperkirakan akan selesai pada Rabu dini hari waktu Arab Saudi. Di Musdalifah, jemaah akan mengumpulkan kerikil untuk melontar jumroh di Mina. Jemaah haji akan mabit atau menginap dan melontar jumroh di Mina pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah.